Dandim 0824 Jember Letkol Infanteri Laude Muhammad Nurdin beserta jajarannya mengadakan safari tahajud dan juga sholat subuh berjamaah di Umbul Sari dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Di Masjid Baitun Naim, Desa Umbul Rejo, Kecamatan Umbul Sari, setiap jamaah yang masuk masjid diharuskan mengikuti pemeriksaan dan protokoler kesehatan lainnya. Caf di dalam masjid pun sudah dirubah menjadi lebih renggang dengan jarak sekitar 1 meter. Dengan didampingi Muspika Umbul Sari, rombongan Dandim 0824 Jember mengadakan safari tahajud yang dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dan doa bersama agar pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga keadaan kembali normal. Kepada warga, tingkatkan kesadaran, sama-sama kita berpartisipasi agar selalu mau menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan rajin-rajin cuci tangan. Kemudian tetap jaga kesehatan badan, bisa menjaga pola hidup sehat. Sehingga dengan kesadaran ini maka paling tidak warga bisa melaksanakan kegiatan hari-hari dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, BNI 46 Syariah juga memberikan sumbangan di antaranya berupa Al-Qur'an. Dari Umbul Sari, Sugito Jember 1 TV melaporkan.